Halo, salaman sih. Salah satu sosok yang memang sering mengelabui manusia bahwa bunuh diri itu hal yang baik dan menyelesaikan masalah. Sebenarnya malah menambah masalah. Ya, benar. Masalah. Alah, biar. Minal jin, nabi. Masuk! Kamu sedang santai ya, Ndot? Alhamdulillah. Kamu lagi ngapa, Ndot? Lagi umat sirai. Ngapa lo umat, Ndot? Mikirin cocotnya sauro. Memang cocot-cocot yang tidak bertanggung jawab itu iya. Bikin sakit ya, Ndot? Iya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Randy ya. Apa jenenge yo? Pengganti Cibut The Gang, sekarang Cibut The Gang jadi kameramen. Yes, kamu menjadi artisnya ya. Tetap ya wis, yes, lanjutkan. Pakai Wantok Goeng 212. Endos. Ya, bagi penonton yang setia Mas Cipu, makasih telah menonton terus sampai habis. Dan jangan lupa di-subscribe, di komen yang banyak-banyaknya ya. Takon-takon apa be, insyaallah nek Mas Cipu Randy ora sibuk dijawab. Pasti dijawab. Pasti tapi dijawab. Lemot ya, Ndot. Tapi lemot karena ya biasalah sibuk. Ya. Sibuk ngapain kita, Ndot? Ya sibuk madang. Ya. Ndot, hari ini kita mau mengungkap sesuatu nih, Ndot. Tentang banyak pertanyaan dari netizen. Wush, kurang guyang-guyu Gus. Banyak pertanyaan dari teman-teman ini, Ndot. Banyak kasus orang bunuh diri, Ndot. Nah itu biasanya disebabkan murni karena manusia sendiri atau ada campur tangan makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab, Ndot? Ya, sepengetahuan saya, jadi gini teman-teman, kadang orang ya kadang berpikiran positif, kadang negatif. Iya. Jadi kadang ada jin yang jahat, iya, menyerupai atau ngojok-ngojoki lah, ngajak-ngajaki kendat. Yo, enggak cuman kendat, Ndot, ada yang kacang nyemplung sumur, ada anjruk. Yang anjruk, ana sing kalau putus cinta cekelan listrik jare men terkenal. Nope. Terus ada yang minum Baygon, Ndot. Baikun karena kegigit nyamuk. Nah, itu kan banyak yang tanya nih teman-teman nih. Terus daripada penasaran, kita ungkap aja ya, Ndot. Ungkap baik. Nah, karena dari tadi saya waktu di kandang Doron, Ndot, itu ada seseorang yang datang-datang terus, tapi orang itu dari jauh, Ndot. Jauh. Iya, tapi intinya kita mau mengungkap apa sih di balik orang-orang yang bunuh diri, apakah itu murni dari pikiran yang negatif atau bukan, kepepet pikirane atau wis stres berat atau memang ada hal-hal di luar yang di luar nalar ya, yang ikut serta dalam kejadian tersebut. Siap, Ndot? Insyaallah nggo kebaikan yang siap. Siap. Hari ini saya jadi kameramen dan kamu menjadi host. Host apa? Hospital. Hospital apa, Dit? Rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Iki edan berarti iki Dit. Ya bisa mending jadi wong edan, Mas. Iya. Dadi ra kaken pikiran. Iya, ya, ra kaken pikiran. Iya, ya, nang iso aja kesopanan. Iya. Ayo, Dok. Karena ini di malam Minggu. Malam Minggu bukannya kencan tapi aku nurung bong pelak. Iya. Masuk. Maaf buat teman-teman juga nih. Nah, jadi beberapa hari lalu Cipo nggak upload hampir satu minggu ya, Ndot. Iya. Karena memang kita lagi sibuk ya, Ndot. Jadi belum bisa upload dan insya Allah udah mulai upload lagi setiap hari. Dan buat teman-teman yang kemarin belum dibales
komen ya. Pasti Cipo balas, walaupun yang udah tenggelam insya Allah Cipo balas. Cipo cari, terus yang belum dibales pasti tak balas. Kalau enggak dibales biar Gusti Allah yang balas ya. Udah. Siapa mending jam? Sok kenal kan, Mbak? Iya, sok kenal. Mbak katanya demi dukun. Iya. Nah, tapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu, Ndot. Ndot. Ada yang bertanya juga, Mas Cipo sama Rendot, kalau istilahnya ngobatin orang yang kena santet itu apa enggak diserang sama dukunnya? Jelaskan, Ndot. Kita diserang apa enggak, Ndot? Ya, kalau diserang ya diserang, tapi kita tetap ingat kepada Tuhan. Iya. Selalu aja kan, Ndot? Selalu aja. Kita harus minta pertolongan. Iyalah. Kita pasrahkan, kita berdoa. Kalau memang keterlaluan, kita serang balik. Serang balik. Iya kan, Ndot? Nek gembelnya tempiling, Be. Nah, yang penting asik ya, Ndot. Yang penting asik. Iya, rasa. Karena YouTube itu untuk orang-orang yang sedang patah hati, iya, yang hiburan, sedang stres, kan? Hiburan. Ya, kayaknya ke hiburan celengar, celengar. Sing mesti ngene, Ndot. YouTube itu adalah hiburan. Walaupun konten kita horor, tapi kita tetap harus dibuat lucu. Iya dong. Iya. Buat apa kita takut-takut ya, Ndot? Iya. Yang kita takutin hanya sosok, Ndot. Gusti Allah. Oh, benar. Iya. Jadi kita panggil sosok jin yang memang sering membuat orang menjadi tambah edan. Hmm. Dan tidak eling sing gawe urip nah, Gusti Allah. Oh, sedulure anake bojone ora kelingan apa neh Gusti Allah. Ya. Malah ra kelingan. Kadang orang itu berpikir gini, Ndot. Dia loncat dari menara. Dia sampai azan loh, Ndot. Azan dulu baru loncat. Itu kejadian dulu aku di Kalimantan, Ndot. Di Kalimantan. Iya. Kalau di kali bawah orang mancing, Ndot. Di kali bawah orang mancing. Iya. Ya, itu, Ndot. Jadi gini, Ndot. Bentaiku kita. Jadi dulu pas Cipo di Kalimantan, Ndot, itu ada orang yang bunuh diri. Dia masuk ke kota tower. Bukan. Oh, bukan. Terus naik manjat tower. Nah, dia jam 4:30 itu azan, Ndot. Setelah azan, dia sampai jam 5:30 baru loncat dari atas dan akhirnya meninggal. Mungkin pikirannya dengan dia azan, dengan dia syahadat, matinya mati syahid, Ndot. Padahal syahid aja lagi jaring ya, Ndot. Jadi enggak mungkin mati syahid ya, Dip. Nah, seperti itu. Jadi kita harus jauhi-jauhi pikiran negatif seperti itu karena menyesatkan kita juga. Nah, karena kalau kita sedikit aja ada pikiran negatif, pasti energi-energi negatif itu akan datang berkumpul menjadi satu dan menjadi besar. Itu yang membuat orang menjadi blank. Kadang tidak bisa berpikir jauh, nggak bisa berpikir secara logika, tapi manut karepe dhewe. Padahal itu bukan keinginan hal yang dia baik. Ya, bukan hal yang baik, tapi itu adalah keinginan setan. Karena setan itu adalah sifat manusia ya, salah satu sifat manusia. Kadang jin-jin yang tidak bertanggung jawab, jin-jin yang iseng, jin-jin siluman itu sukanya kalau ada orang tersakiti, ada orang yang bersedih, ada orang itu yang malah senang. Senang ada orang yang jatuh atau sedang bersedih, intinya itu enggak senang. Itu senang. Itu senang. Makanya dibumboni yo. Ya, karena dia kalau ada orang yang sedih, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang pikirannya negatif, dia senang karena energinya tambah. Makanya dia dideketin terus, dideketin. Biar ayo mati. Nah, dia nanti energinya tambah besar, seperti kita kalau makan mie ayam. Ya, Ndot. Tambah barik. Nah, rasa kesukaan kita panggil sini aja, Ndot. Karena ini tadi udah Cipo berkomunikasi. Bukan berkomunikasi, udah saya tuh selidiki juga, udah tinggal narik, tinggal masukkan, kita komunikasi benar apa tidak, kita buktikan. Siap, Ndot? Siap. Nah, ini saya selaku kameramen. Oh, kameramen ya. Juga wawancara ya, Ndot. Nah, siap. Madang. Madang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Halo, salam. Wush, gak kenal. Matanya langsung abang loh ini. Halo, salaman sih. Wush. Dikaguyu kowe karo kakek-kakek, dikaguyu kan. Kowe sapa? Saka ngendi? Eh? Namamu siapa? Moh. Kenapa tidak mau menunjukkan siapa namamu? Tidak ngerti. Nah, ini salah satu sosok yang memang sering mengelabui manusia bahwa bunuh diri itu hal yang baik dan menyelesaikan masalah. Sebenarnya malah menambah masalah. Enggak, benar enggak masalah. Eh? Benarkan masalah. Tambah masalah, goblok. Ora. Tambah masalah. Bagi kok ora. Bagimu kowe enak lah. Yo. Apa keuntunganmu sih kalau ada orang yang bunuh diri? Keuntunganmu apa? Dapat energi. Lampuku langsung tiba-tiba rusak sendiri. Bisa hidup lagi. Wis.